Pertanyaan dari Pak Rudi Lesmana, dok. Beliau menanyakan secara hitungan bisnis untuk breeding domba di atas kandang dengan sistem arit dan konsentrat yang hasil akhirnya itu penjualan untuk dipotong, kira-kira layak atau tidak, dok? Menurut dokter seperti itu. Ini Bang Rudi Lesmana ya, Rudi Ginting atau gimana? Di Ginting, Bang, di Ginting. So-soan kali pakai Rudi Lesmana segala. Bang Rudi Ginting. Leh, kamu mau jadi saudaranya Handri Lesmana rupanya? Handri Lesmana. Oke, bisnis breeding domba ya di atas kandang dengan sistem arit dan konsentrat yang akhir penjualannya untuk potong layak atau tidak. Kalau di tempat kamu udah pasti layak, ordot segitu luasnya. Jadi tetap pakan harus dihitung. Sekarang pertanyaannya kan gini, kita sama-sama belajar breeding, kita ngitung breeding. Mungkin di sini ada Bang Hengki nih, senior awak, jauh lebih ngerti breeding karena beliau breeding udah lama banget. Jadi hitungan breeding, nah Bang Hengki breedingnya di kandang, pakai hijauan yang diambil, daun sawit terakhir ini setahu saya, sama kasih konsentrat juga gitu. Jadi nanti sebetulnya Bang Hengki jauh lebih bisa ngobrol, karena kebetulan saya pribadi ternak dombanya sikit gitu kan. Kalau ditanya menguntungkan atau tidak, sekarang kita hitung, bunting 5 bulan, 150 hari, biaya kawin katakan 50 ribu, ya kan, 150 hari ini anak-anak nanti bisa sampai umur umur berapa mau dijual potong? 5 bulan kah? Nah, kalau 5 bulan berarti 5 bulan tambah 5 bulan, 300 hari, 300 hari berapa biaya pakan sehari? Kalau konsentrat misalkan agak bagus sekarang untuk kambing domba, untuk domba ya, misalkan kita setting harga 3.000. Nah, berapa per hari kita kasih konsentratnya? 2 on. Kalau 2 on berarti kan 600 perak. Nah, berapa hijauannya? Kalau hijauannya bisa di 400 perak atau sama-sama 600 perak berarti 1.200. Kalau 1.200 kalikan tadi 100 hari berarti 120.000 kan? Coba sambil buka kalkulator sebentar. Kita sama-sama ngitung ya. Sama-sama belajar ngitung breeding. 1.200 kali 100. Nah, berarti kan 120.000. Kalau memang konsentrat tadi 2 on saja 1 hari, hijauannya Rp600 juga, sama-sama Rp600. Nah, dengan 120.000 beban tenaga kerja berapa? Satu orang kalau ngarit, misalkan hijauannya Pak Cong, mungkin sehari dia dia bisa menangani sekitar berapa lah ya, kita bilang kalau Pak Cong mungkin bisa dia sekitar nangani sampai 50 induk. Kita bilang gitu ya. Nah, sekarang tenaga kerja di Sumut, kita anggap aja lah UMK, UMK paling tingginya, karo lah 3 juta kan. 3 juta dikali 10. Karena 10 bulan tadi kan, 30 juta. 30 juta bagi berapa induk? 50 induk. Nah, 600 ribu per induk biayanya. 600 ribu per induk biayanya, berapa koefisien anaknya yang bertahan sampai 5 bulan bisa sampai besar? Anggap aja cuma satu. Dari biasanya domba Sumut, pengalaman kami dari itu 1,3 beranaknya. Jadi 30 ekor yang tangkidik, 30 ekor beranak 40 atau 38 gitu. Anggap 1,3 bertahan cuma satu ekor lah, satu induk. Berarti kan 600 ribu tambah 720, tambah 120 ribu tadi pakan. Pakan 120 ribu tambah biaya kawin lah jantannya, penyusutan jantannya 50 ribu lah kita bilang. 770 ribu. Jadi harga anaknya jualan ya harus 770 ribu. Itu baru BEP. Baru cocok sama modal. Tapi gaji orang ya. Gaji orang, satu orang 3 juta satu bulan. Kalau bisa satu orang 2 juta jauh lebih hemat lagi. Kalau misalkan di situ bisa kita jual anak tadi 770.000, ya itu impas. Gitu. Jadi tergantung, kita hitung kita kasih pakannya berapa, kita yang nyeting pakannya gitu. Oke. Okay. Leh, aman.